Assalamualaikum, hari ini ada kegiatan menjemput siswa yang magang di PLTU Asam-Asam. Ini bos SMK Negeri 2 Banjarbaru yang digunakan untuk menjemput siswa magang di Asam-Asam. Dan di sebagian kendaraan sudah berangkat duluan kepala sekolah dan wakil serta jurusan listrik. Dan sebagian yang lainnya menunggu orang yang belum datang. Dan sekarang bis ini sudah persiapan mau berangkat ke Asam-Asam yang terletak 117 km dari Banjarbaru. Perjalanan 2 jam 17 menit. Perjalanan akan melewati kota Prihari, kemudian Jorong, dan terus ke Asam-Asam. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Demikian video kali ini, terima kasih telah menonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.